Perhatikan. Saudara-saudara, kita saksikan hasil di set yang keempat atau perjalanan set yang ketiga kali ini. Mungkinkah dari tim DVC akan menangkan pertandingan bahkan atau dari Arpa akan menangkan juga set langsung. Kali ini angkat bola, satu space berketeng dari belakang yang dilakukan oleh Johnny. Namun bola terlalu jauh keluar lapangan dan angka bertambah untuk Arpa. 0-2. Akhirnya saya disenggol kayak orang kencing. Nomor punggung 5 ini melakukan set kali ini. Smash rush yang dilakukan. Berusaha dikembalikan namun bola terlalu menyamping. Dan angka pertama di set yang ketiga ini untuk PVC 1-2. Dilakukan kembali set nomor punggung 11. Angkat bola. Smash yang masih bisa terpental dan jatuh di bidang permainan sendiri. Odang dari angka bertambah 2 sama. Kali ini Junet lakukan set. Kembali Santoso yang barusan masuk. Namun tidak mampu mengembalikan bola dengan sempurna dan angka bertambah untuk PVC 3-2. Masih Junet lakukan set di sini. Kembali Santoso dengan umpan. Masih saja bisa diselamatkan Alif Penandi. Angkat bola. Satu umpan smash keras. Tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain dari PVC. Smash yang dilakukan oleh Dono. Angka bertambah untuk Arpa 3 sama. Budi melakukan set. Angkat bola diberikan satu umpan cermat dan juga manis sekali perempatan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BVC 4-3. Kali ini nomor punggung 21 Santoso Irfan melakukan set kurang sempurna 4 sama. Nomor punggung 12 Dono melakukan set kembali di sana. Angkat bola Irfan kemes kembali Gundi. Angkat kali smash yang dituju yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 Dimas membuahkan satu angka untuk Arpa 5-4. Dono melakukan set kembali umpan kuih satu penempatan lunak yang dilakukan oleh pemain-pemain dari PVC berhasil menyamakan kedudukan di set yang ketiga ini 5 sama. Buran dari PVC melakukan set. Landai saja sang libero memberikan umpan bola liar disambar namun terlalu menyamping smash yang dilakukan oleh pemain-pemain dari PVC 6-5. Sementara unggul Arpa. Angkat bola lagi satu umpan tidak mampu melampaui net smash dari Sisto tadi. Angka bertambah kembali dan menyamakan kedudukan yang kedua kalinya untuk PVC 6 sama. Masih Jaki sang libero Gunde umpan lagi dibiarkan begitu saja. Smash yang datang dari nomor 7 Dimas keluar lapangan dan angka bertambah untuk PVC 7-6. Masih nomor 7 Jaki Gunde memberikan umpan kembali dapat diselamatkan. Lagi-lagi serangannya masih gagal dilakukan anak-anak Arpa. Kali ini berhasil membendung bola keras dari pemain-pemain PVC dan angka bertambah untuk Arpa 7-8. Dimas lakukan set. Lagi-lagi gagal set dari Dimas keluar lapangan. 9-7 Johnny lakukan set lunak saja. Passing yang sangat kurang sempurna dari sang libero pemain-pemain Arpa berhasil menambah angka BPC 10-7. Masih Johnny Gunde memberikan umpan kali ini smash yang tidak terlalu keras dari Udin namun jatuh di tempat yang sangat sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari BPC 8-10. Oh, lagi-lagi keluar. Sisto lakukan set. Kenapa angka untuk PVC 11-8.
Songo. Oke, lalu konsep Sisto ada kode pemberikan umpan. Datang lagi serangan. Kali ini dari BPC. Tinggi datangnya bola. Angka di sana space keras yang dilakukan oleh pemain-pemain Arfa dan tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain BPC. Angka bertambah 9-11. Sama kali ini Nahudin datang serangan dari anak-anak BPC, namun menyangkut di net dan jatuh di bidang permainan sendiri. Angka bertambah kembali untuk Arpak 10-11. Masih Udin, Agung Kansep, nomor punggung 9 Toge. Angkat bola di sana. Gondek memberikan umpan, satu gerak tipu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Dono. Akhirnya bertambah angka untuk Arfa 11 sama. Jaga sasar kok. Kali ini masih Udin. Ajang-ajang melakukan servisnya. Rendah di set yang dilakukan oleh Udin. Dan menambah angka untuk BPC 12-11. Masih Sisto. Angkat bola. Kembalian dari Sang Libero. Hanya bisa tercengang saja Gundik tadi. Tidak mampu mengejar bola dan akhirnya angka bertambah untuk BPC 13-11. Save sudah dilakukan Junet tadi. Kali ini datang bola liar maksudnya, namun tidak menyentuh tangan pemain-pemain dari BPC. Angka pertama kembali BPC 14-11. Junet angkat bola. Gundi ada smash, jentuk jentuk jentuk. Dono menyambar bola dengan cepat. 12-14. Nomor punggung 9 Gundik Santoso memulangkan kembali. Tangan-tangan dari anak BPC masih terpental lewat tangan dari anak-anak Arfa. Kali ini Gundik umpan ke belakang. Dono keras sekali pressing balik yang dilakukan oleh Dono. 13-14. Tertinggal satu angka Arfa. Kali ini Gundik lagi melakukan save. Ancang-ancang sudah diterima. Datang serangan back attack dari belakang. Gondek umpan. Bola keluar lapangan. Space yang terlalu menjulang ke arah selatan. 15-13 sementara unggul BPC. Nomor punggung 21 Irfan melakukan save. Gondek memberikan umpan. Kali ini gagal space yang dilakukan oleh pemain dari Arfa atau Dimas tadi. Menambah angka untuk PPC 16-13. Oh, apa yang terlihat di sana? Bola tergelincir ke arah barat jauh dari lane. Maka angka bertambah untuk Arfa 14-16. Kali ini Irfan memberikan umpan cetuker. Poin lagi untuk PPC 17-14. Burhan kuasai bola, ancang-ancang melakukan set. Di sana ada Sisto angkat bola kembali semes yang gagal yang dilakukan oleh Sisto. Angka bertambah kembali untuk BVC 18-14. Kita segera menyaksikan lanjutan perjalanan di set yang ketiga antara BVC dan Arfa. Sementara unggul BVC dan bola dikuasai Burhan. Sang libero mendapatkan bola. Apa yang terjadi? Ada dua kali sentuhan yang dilakukan oleh sang libero. Maka menambah angka untuk BVC 19-14. Masih Burhan. Ancang-ancang melakukan saib di sana. Kembalikan Sisto. Angkat bola persiapan yang sangat matang sekali. Satu sama jentuk, jentuk, jentuk. Oleh tangan si Toge dari BBC. 20-14. Masih Burhan. Kuasai bola. Dibantulkan bola ke tanah langsung melakukan saib.
ada lagi angkat bola ke Sisto, gagal maning Sisto, lakukan smash yang masih mudah dikembalikan oleh pemain dari PVC 20-14. Buran masih melakukan set lambung tinggi terlalu jauh dari lapangan. Set yang dilakukan oleh Buran 15-21. Kali ini Odang lakukan set kembali, ada Irfan memberikan umpan, Irfan lagi ke belakang, masih tidak mampu menerobos penting pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Arfa. Angka pertama kembali 16-21. Oda lakukan set di depan, angkat bola kembali, kali ini Gundi umpan lagi Sisto, angkat bola dengan tangan kirinya, kaki ini Sisto, placing ball yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Sisto. Angka pertama kembali untuk sementara unggul 4 angka. Odang kali ini melakukan set angkat bola di Senada. Pemain-pemain dari Arfa kembali membangun serangan. Cukup penempatan saja. Namun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BPC. Angka pertama kembali untuk Arfa 18-21. Masih dapat punggung 11 Odang melakukan set angkat bola tinggi di sana. Kembali sang Ribiru melakukan kesalahan passing yang sangat kurang sempurna dan akhirnya angka pertama kembali untuk Arfa 19-21. Kali ini masih Odang melakukan set angkat bola tinggi, datangnya bola membangun serangan anak-anak PVC lewat Irfan. Irfan memberikan satu umpan smash going dari belakang, kembali Gondi jatuh Udi menyambar bola dengan cepat dan berhasil menambah angka Arfa kali ini 20-21. Masih Odang menguasai bola, save lagi, angkat kembali ada Firman, angkat kembali satu persembahan semai sekali ini berhasil tidak mampu dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arfa dan angka pertama untuk BPC 20-20. Jake angkat bola, save dilakukan Pisto, angkat semes keras lagi dan lagi-lagi Udin menjadi pahlawan dari Arfa 21-22. Nomor punggung 7. Oh, ada rotasi pemain. Nomor punggung 7 Dimas keluar, masuk Holil nomor punggung 4. Langsung melakukan save Holil di sana. Diterima sang libero, kembali angkat bola, bangun serangan dari arah BPC, penempatan yang cukup lunak. Kali ini masih bisa disempurnakan Gode dan juga Sisto lagi. Lagi-lagi Sisto membayar kesalahannya dengan lunas kali ini menyamakan kedudukan di set yang ketiga 22 sama. Masih Holil, lanjut cepat kali ini gagal Holil. Set yang sangat rendah yang dilakukan oleh Holil, maka angka bertambah untuk PVC 23-22. Kali ini nomor 11 Joni melakukan set. Ada jatuh. Udin luar biasa. Sambaran yang segitu keras yang dilakukan oleh Udin. 23 sama. Kali ini Sisto melakukan save, angkat bola Irfan, masih bisa diselamatkan. Gundi datang lagi membangun serangan, Irfan kembali. Terjadi salah pengertian lagi-lagi, masih terselamatkan. Di sana ada Holil, satu nomor punggung di Pradono, angkat bola kembali Irfan. Di sana memberikan satu umpan, terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BVC dan angka pertama untuk Arfa 24-23. Kali ini Sisto melakukan set nomor 8 dari Arfa, angkat bola memberikan satu umpan Irfan di sana, jatuh dan yus 24 sama. Oke, lakukan set dari PVC di sana, satu penempatan bola dari Gundik bisa diselamatkan. Gundik lagi umpan jatuh
Dono menambah angka untuk Arfa 25-24. Kali ini Udin lakukan save, angkat bola di sana di tribun pasir biru. Kembali Irfan memberikan umpan lagi. Jatuh. Burhan melempar bola dengan cepat dan keras. 25 sama Yus lagi. Kali ini Junet melakukan set tinggi sekali. Di sana ada Gudi umpan kepada Dono, satu penempatan saja. Namun tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari BVC. 26-25. Gudi, sang tosor dari Arfa, melakukan set. Kali ini Irfan memberikan umpan, satu sodoran bola keras. Kali ini ada Dono kembali, ada Oke angkat kembali, lengket penempatan lunas saja. Ada lagi Godel, shoot, jatuh, dan game dimenangkan oleh tim Arfa dari Pangutan dalam 3 set langsung.